dalam apa Pak kegiatannya itu seperti apa Pak? Akan diputar balik kalau masih nekat Pak? Betul, kalau yang mudik putar balik. Yang itu yang di karena larangan mudik itu tidak boleh mudik. Gitu. Untuk kecuali pihak-pihak tertentu gitu ya. Misalnya petugas gitu itu masih boleh melintasi perbatasan. Kemudian juga misalnya dalam rangka mengunjungi yang misalnya meninggal dunia gitu. Kemudian orang sakit gitu, itu ada perkecualian. Itu seperti apa sih Pak? Ya, yang sudah diputuskan ada tiga. Satu di Cibareno, perbatasan provinsi. Penyekat itu dilakukan perbatasan provinsi. Kemudian yang kedua di Cipanas, kemudian di Koleang. Untuk stasiun Pak, gimana Pak? Untuk stasiun sementara masih kita menunggu informasi karena besok akan dirapatkan. Ada di dalam surat PM Peraturan Menteri Perhubungan 13/2021 untuk perjalanan kereta api pun itu kan ada pembatasan. Tapi nanti kita akan dengarkan dari pihak kereta api. Akan dimulai kapan Pak? Sesuai dengan surat edaran dari pusat itu 6-17. Itu adalah larangan mudiknya. Thank you.